Halo Sobat Gamers di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Nah, kita akan mencoba memainkan game buatan Indonesia lagi ya. Ini game tentang beternak ikan lele. Ya, ini game buatan Indonesia, jadi kita harus apresiasi ya kreator-kreator game ya, generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus bangsa yang dengan kreatif yang membuatkan game-game asli Indonesia. Nah, sebelum mulai kita lanjut ya, mulai kita lanjut gimana sih? Ini kalau rekaman malam kayak gini nih ya, sering banyak errornya. Ya, sebelum kita lanjut, seperti biasa, tolong bantuannya dari Sobat Gamer semuanya untuk memberikan like, subscribe, dan support ya, bagi channel saya, bagi video-video saya. Karena like, support, dan subscribe dari Sobat Gamer semuanya akan membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan terima kasih bagi Sobat Gamer semuanya yang sudah memberikan like, support, dan subscribe. Nah, kita lanjut saja ya gameplaynya. Beternak menjadi IKM dan beternak jadi ikan lele itu kan. Halo, ngerekamnya malam-malam ini kayak gini nih, banyak errornya. Menjadi peternak ikan lele maksudnya. Aduh, ini bagi Sobat Gamers yang punya keinginan untuk beternak ikan lele, mungkin ini bisa diberi referensi ya. Apa ini? Bisa loncat juga ya? Oh, ini apa ini? Oh, ngomong. Mama, akhirnya kita sampai. Di kota inilah mama sama papa ketemu. Ayo. Kak, ayo kak ikutin mama. Oke. Okay. Ah, gitu jalannya. Siapa sih? Lempar batu. Parah banget. Lempar, gak boleh, songong. Nah, ini kok tembus-tembus pakai baju ya? Gak masalah lah, gak masalah ya. Ini udah bagus ini grafiknya kayak gini. Nah, ada si gundul nih, coba kita ketik batu. Loh. Kenapa itu orang? Loh. Eh, kirain mau mukul. Lari. Aduh. Nah, ini dia tanah yang mama ceritakan ke kakak di rumah. Oh, ini tanah peninggalan papa. Oh, jadi ini anak yatim ya. Semoga keinginan kita kakak untuk membangun peternakan lele berhasil ya kak. Oh, ini jadi karakter kita ini punya cita-cita untuk membuat peternakan lele ya. Amin ya, sukses. Gimana ini kita? Gimana mah? Terus gimana mah? Mah? Lah, gimana ini? Apa ini? Jom! Apa ini? Ini sampah, bau. Terus gimana ini? Oh, ini ada orang nih. Apa nih? Woi bang, weh, rambutnya dong. Mantap, keren. Bayar utang loh. Lah, kalau datang disuruh bayar utang, ntar dulu apain maksudnya? Jadi kamu nggak tahu. Sedangkan Ibu Winpi Sari ceritakan sendiri. Hah? Coba, mak, ntar. Ini orang ngapain, mak? Lah? Lah, gak tanggung-tanggung, gak 1 miliar aja sekali ya. 600 juta, kagok, tanggung lah 400 juta lagi, 1 miliar sekalian, biar lebih dramatis. 600 juta, gila. Kenapa muda gak ada, utang jadi dibanding. Oh, jadi ini debt collector. Ya,
Yelah, yelah. Antingnya bro, sebelah antingnya satu. Atau lu gak ada, mungkin dulu belinya satu doang ya. Udah cukup lah duitnya. Oh, kita jadi bahasa, kita baru lulus SMA ternyata ya. Oh, jadi dia udah sombong, sombong lagi ya. Kecil lah itu. Gua bakal datengin lo lagi nanti ya. Oke, Dul, sana Dul. Mana si Gundul? Sedia perlengkapan buat kamu ternak lele, mama ajarin ya. Oh iya, jadi kita diajarin sama mamanya. Ngapain ini? Apa ini? Apa ini? Salah. Sudah apa ini? Oh, ini ditempatin di sini, diajarin nih. Nah, terus? Gimana terus? Nah, kagak paham dah. Ya, apa nih buat butuh gini? Biasanya ini sebenarnya suruh simpen di situ gitu. Biasanya sih kalau di game-game yang pernah gua mainin, biasanya harusnya simpen di situ. Tapi ini kan gua mau dia ya. Lah, ini gimana nih lo? Udah, terus ngapain? Udah simpan itu. Jadi ini adalah terpal. Kamu bakal butuh ini buat naro lele-lele kamu, tapi jangan kebanyakan ya. Terpal ini cuma mampu nampung 5 ikan aja. Oh, terus tolong pindahin terpal ini ke sana dong. Berat. Udah, pindahin tuh. Terus. Nah, bagus-bagus buat lele dan pakannya kamu bisa andalin Pak Kumis. Intinya sih beli bibit lele, kasih makan lele, lele udah gede, jual lagi ke Pak Kumis. Ya, sederhana lah. Ya udah, mama harus menemukan adik kamu di rumah. Mama pulang dulu ya. Semoga kamu sukses. Oke, siap. Mau tanya. Kalau kamu tanya, pencet aja tombol tanda tanya. Ah, di mana tanda tanya? Oh, di atas tuh. Game ini masih dalam tahap pengembangan. Mohon pengertiannya kalau game ini banyak fitur. Ya, nggak apa-apa lah. Grafik burik bagus, coba tes bagus ya. Ya nggak apa lah, mau gamenya gambarnya kayak gimana burik bagus kita respect aja. Ini game udah keren lah, keren, idenya bagus ya. Ini Pak Kumisnya ini kali ya. Oh, polisi, sampai kamu anaknya Ibu Winfi Sari ya. Yes, kenapa lagi nih mah gua. Tadi debt collector, sekarang polisi lagi. Kita ini sedang ada maling yang berkeliaran, terus hati-hati ya. Oh ya, makasih Pak, udah kasih tahu Pak. Maling juga, kirain mau ngapain juga tuh Pak Polisi. Ini kali Pak Kumis ya? Ini Pak Jenggot ini mah. Mr. Bond, kamu jual ikan-ikan langka di sini. Ikan di sini tidak dapat temukan tempat lain, hati-hati dan kelas kamu ya. Wede. Hah? Namanya dong Akso. Ah, gila. Namanya gak ada yang lebih GG lagi apa. Mana sih Pak Kumis? Katanya Pak Kumis ada di sini. Tempat beli lelenya di mana sih? Katanya Pak Kumis di sini. Kumis. Nah, ini nggak bisa, nggak ada ini. Nggak ada. Ini sepertinya bukan Kumis ini. Kayak cewek dah. Stacy, ya bener. Ah, kamu lagi. Kapan kesini? Apa yang kesini? Lihat.
pesan belum pernah kesini lu. Udah bilang kesini kamu lagi. Di mana Pak Kumis sih? Itu Pak Kumis ini ya? Mr. Bond itu bukan Pak Kumis. Ini apa ini? Kali ya? Kayak tanaman ini. Eden, kamu tanaman. Oh iya, iya, iya. Jangan dulu. Gimana cancelnya ini? Gak jadi beli, Bang. Aduh, Pak Kumis, di mana Pak Kumis? Ini kah? Oh, ini dia Pak Kumis. Lah, apa itu ikan? Duh, gak bisa nyebrang ke situ lagi. Nah, ini dia. Pak Kumis. Nah, ngapain ke sini? Ya, mau beli, Bang. Ngapain ke sini nanya? Bibit lele. Tahan dulu. Harganya 70 ribu. Kita punya uang 70 ribu. Harganya 50 ribu. Terus? Coba yang 20 ribu dulu aja ya. Common. Oh ini kualitas lele-nya kali ya 20 ribu. Satu aja. Bukan 20 ribu kan? Nah. Sinar lagi dia. Wah berat taksi. Wih, mantep. Terus. Pelet, kita beli pelet. Ih, mahal banget pelet ini. Kalau kita beli 10. Udah cukup. Enggak. Udah. Ya udah mah. Gua gimana sih ini? Kita nempatin lelenya gimana? Nempatin lelenya di sini. Ini menempat item only can be dropped at the land. Ini land. Terus kita nyimpen lelenya gimana maksudnya, Cuk? Ya kita udah beli lele. Buy lele 5. Berapa 5 satu aja mahal. Macam-macam lele. Biar kayak bintang juga lelenya. Apa ini? Kita hilangkan iklan. Taruhlah gampang. Ini dapetin nilainya gimana dapetin nilainya? Dih, gak bisa lih. Ini dapetin nilainya gimana tadi? Ini kah? Ini apa? Harus kita bawa ini. Oh iya ini yang kita bawa ya. Oh diplastikin sama dia. Terus iniin. Oh iya benar. Terus pakannya gimana pakannya? Oh ini nih. Gimana? Oh, pas makannya gitu. Terus, ini supaya dianya cepat gede gimana? Ini nungguin gini doang ini. Kita nonton film dulu. Lebih nonton film. Tadi kita beli 20 ribu, masa dijual 19 ribu?
kok masih baby ini, babi itu katanya. Terus kita ngapain nih? Selagi nungguin ini kita ngapain? Kita keliling-keliling dulu aja ya. Pohon bisa diapa-apain? Gak bisa. Gak bisa juga. Tipuk-tipukin nih. Bau. Nah. Bisa. Bisa diangkat dong. Masuk sini. Ah, bisa. Ya. Bisa nggak dong? Simpan. Terus ini. Nah, oh itu tasnya bisa bawa barang lebih dari satu ya, itu 5 maksimal. Nah, ini masalahnya bisa pindahin nggak? Kok bisa pindahin nggak? Nggak bisa, masih di situ. Kita lempar batu tempat sampah. Wih, dih. Batunya besar banget. Pohon-pohon ini buat apa pohon ini? Bisa nggak kita tebang? Kita cek dulu lelenya. Udah lapar lagi belum ini? Oh, tak lagi mau makan dia. Berapa detik lagi tuh? Jadi ini gamenya nongkrongin ikan ya. Nongkrongin ikan. Ini nggak bisa di skip apa atau bisa dipercepat itu. Harus kayak kristal ini percepat makannya. Ini kalau makan ini kan dua ya bintangnya ya. Kalau makan nambah bintang kali ya. Kita tadi saya nggak merhatiin sobat gamers. Nah, kita lihat aja nih. Harga jualnya 19.200, kita beli 20.000. Belum pakannya tadi 200 berapa satunya. Lama banget ini. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Nah, mau makan lagi dia. Terlalu. Oh, setiap dia lapar dia naik level. Naik harga karena ukurannya makin besar. Nah, tadi 15.000 jadi 2.600. Oh iya. Widih, harga lele 26.000 dong satunya, keren amat ini lele. Lele apa ini? Lele jual. Lele. Entahlah apa itu namanya. Ini ada orang nih, ada orang. Siapa ini? Bisa ngomong enggak? Ngomong enggak? Cicit. Jidalah. Penampilan orangnya dari belakang sih keren lah, lumayan lah. Cakep, cakep dari belakang, dari depan. Ampun, matanya nonjol. Tapi keren lah. Keren ini gamenya ya. Inovasi. Ini toko apa ini? Oh, akuarium. Jual akuarium ini. Widih, kita bikin akuarium di mana? Coba, kita kan gak punya rumah. Ini kita tanah cuma buat kolam doang gitu. Terus kita tidur. Enggak pakai tidur sini. Ini ada siang malam enggak? Enggak ada. Ikut masalah di sini masih luas juga tuh. Tuh ada tenda-tenda. Ada apa gitu ya. Nah, ada apa ini orang? Ini ada apa? Peteng top dong. Hai. Aku lagi buat perlombaan lele. Nanti lele kamu bisa ikut lomba di sini, tapi ini masih dalam pembangunan ya. Datang lagi kalau udah selesai. Oke. Oh, dia panitia pembuatan lele. Wah, peteng top. Gak panas mbak, ini panas segini tuh matahari, baju itu hitam nanti. Kira-kira emang lagi berjemur di pantai itu. Ini kalian lagi latihan boxing atau apa? Yang palu, tiang dipukul-pukulin.
Nanti roboh, Bang. Bangun, bangun, gun, gundul. Aduh. Ada. Jadi ini mobil siapa lagi? Ini mobil parkir. Oke, bisa ya? Tanah mobil luas lagi nih tanah. Lah kosong, kamu bisa beli lahan sini, tapi nanti. Tapi nanti. Iya, belum punya duit. Stok yang besar ini bisa kita beli nggak? Nggak bisa. Loh, periksa dulu lele ya. Lele kita bagaimana nasibnya? Laper dia. Masih 6 menit. Lama juga ya ini. Ini kalau ditinggal dulu bisa nggak? Ini kayaknya ini jadi mirip game Idle lah cocoknya ya. Kita kasih makan. Nanti lapar, kita tinggal kasih makan. Terus dia udah kasih makan, kita tinggal dulu. Jadi kita periksa lagi. Ilustrasi. Lihat-lihat doang. Tembus kok aku ngomong sebelah situ. Dia kan di dalam itu. Kok bisa tembus? Mungkin beli perabot buat apa? Coba lihat perabotnya ada apa aja sih stasi ini. Kursi taman, meja pendek, lampu tiang. Oh iya, jadi dibeli mahal banget. Buat menghias dekorasi ini ya. Ini lagi jualan lele pakai terpal di taman luas kayak gini. Ngapa nggak di rumah aja? Katanya tadi bakal ada pencuri juga ini. Ada potensi pencuri juga. Ini lelenya tercuri. Gimana ini? Ini apa ini? Waduh, sekaleng soda. Semprol. Siapa yang buang sini nih? Wih, yang buang sini. Oh, selalu mencuri ya? Awas nih, curi gua. Timpuk lo. Hah? Timpuk lo. Lama ini sobat gamers ya. Gimana ya enaknya ya? Tuh 5 menit loh. 5 menit real time loh. Kita pakai game aja lah. 55 diamond dong. Udah gak apa. Nah, kasih makan. Pakanmu habis, beli dulu sana di Pak Kumis. Astagfirullahaladzim. Ini makannya beda juga, ukuran ikan udah macam bayi aja. Umur segini makannya ini, umur segini beda lagi. Makin gede makin boros makannya. Aduh. Beli pakan Pak Kumis, Jian Dayan Pelet. Tuh, beli 10 aja 4.000 ini. Di 400 satu indus 50 small. Enggak. Ntar dulu Pak Kumis lah, ini lagi menjajaki, mencoba menjadi penjual lele yang baik dan benar ini. Gimana ini? Nih kasih makan. No. Medium harganya 33.000. Kalau large berapa ya? Tapi ini makin mahal harganya. Kita jual aja coba ya, kita jual. Tadi kita beli 20.000, ini jual 33.000. Jadi kita untung sekitar 10 ribuan lah. Ya kadang makannya dihitung juga, makan itu modal. Kita jual, lele lagi makan. Tunggu kelar makan baru bisa dijual. Astaga. 30 menit ini, ampuh. Nonton video lah, gak bisa. Apa ini, paket diamond, ampun. Paket diamond juga, ada paket diamond. Coba kita ads. Hilangkan iklan, ads dengan hilangkan iklan atau ads dengan 1000 diamond. Nggak punya diamondnya, harus beli kah? Kirain dapat diamond. Bayi 5 lele, 25 lele. Atau aja ini lama nunggunya.
Aduh, ya udahlah sobat gamers lah, intinya kemarin itu ya. Intinya ini di sini tempat lele warna merah. Red fat fat red cat fish. Jadi fat sih, gendut dong. Catfish ya. Jadi seperti ini gameplaynya, kita menanam lele cerita lama nunggunya ya. Jadi ini enaknya tuh kalau kita mainin idle ya, sebagai game idle, game santai. Kita tinggal 30 menit, nanti dia beranak pinak, beranak pinak, tembesar gitu. Nanti bisa dijualnya lebih mahal. Ya seperti itulah. Ya kita udahi dulu, cukup sekian ya untuk video ternak lele berikut ini. Karena ini lama juga nunggunya, 30 menit ini deh, 30 menit. Tuh 30 menit, 27 menit sekarang, lama nunggu lah. Ya. Terima kasih buat sobat gamer semuanya yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga buat sobat gamer semuanya yang sudah memberikan like, support, dan subscribe ya, sehingga channel ini bisa terus berkembang. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.